Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran online Hari Rabu Tadi pagi kalian pastinya sudah berolahraga kan Seperti jam, seperti seperti hari-hari biasa di sekolah Nah setelah olahraga mari kita lanjutkan ke pembelajaran kelima Di tema 7, subtema 3 coba kalian buka buku temanya. Nah hari ini Benny kedatangan tamu istimewa tamu itu adalah Bang Andi. Dia adalah saudara sepupu Benny yang berada di Jepang. Beberapa waktu lalu Ayah menunjukkan surat dari Bang Andi. Bang Andi mengirimkan surat kepada Ayah. Apa itu surat? Ya tepat sekali surat adalah Surat elektronik atau email, nah Benny membacanya melalui komputer milik ayah. Bagaimana isinya? Mari kita lanjut. Nah, sekarang mari kita baca surat yang ditulis oleh Bang Andi. Hai hey, Paman, apa kabar? Sudah lama ya kita tidak bertemu melalui surat ini. Aku ingin memberi kabar bahwa pada, bahwa pada tanggal 17 Agustus nanti aku akan pulang ke Indonesia. Aku tak sabar ingin bertemu keluarga di sana. Aku rindu suasana di Indonesia. Aku bersyukur kini teknologi semakin maju. Manfaatnya banyak sekali. Walaupun aku berada di Jepang, aku tetap bisa berkomunikasi dengan keluarga di Indonesia. Banyak cara yang aku gunakan untuk berkomunikasi. Kadang, aku mengirim pesan singkat melalui ponsel. Jika ingin mendengar suara ibu atau ayah, aku menelpon mereka. Jika rindu, ingin melihat kegiatan mereka secara langsung, aku menggunakan panggilan video atau video call. Kini, jarak tak lagi masalah untuk melakukan komunikasi. Demikian informasi dariku. Sampaikan salamku untuk Bibi dan Beni. Katakan pada Beni kalau aku akan datang dan mengajaknya bermain. Terima kasih Paman, sampai jumpa. Nah, telah membaca surat dari Bang Andi. Dapatkah kamu temukan manfaat dari perkembangan teknologi komunikasi? Kalian tulis di bawah ya. Kalian cari manfaat teknologi komunikasi dari bacaan tadi, kemudian kalian tulis di bawah. Nah, setiap bacaan memiliki pesan atau informasi yang disampaikan. Pokok informasi adalah permasalahan utama yang terdapat dalam sebuah teks bacaan atau teks cerita. Dapatkah kamu menemukan informasi dari surat di atas? Nah, kalian tuliskan di kotak yang kolom yang tersedia. Setelah itu kita amati. Akhirnya Benny dapat bertemu dengan Bang Andi. Rupanya Bang Andi datang bersama temannya yang berasal dari Jepang. Nama teman Bang Andi tadi adalah siapa? Aito nah Aito ingin mengenal macam-macam budaya di Indonesia Bang Andi mengajak Beni menemani Aito mengunjungi pameran, mengunjungi pameran budaya Indonesia di pintu masuk mereka menerima peta lokasi pameran setiap lokasi pameran ditandai dengan garis hijau pada kelilingnya Garis hijau menunjukkan keliling lokasi pameran. Bung pameran terletak di atas lantai keramik berbentuk persegi. Kotak-kotak persegi dapat membantu menghitung keliling suatu bangun. Sekarang kita lihat gambar A. Kalian lihat ada garis hijau? Ya ada. Mari kita hitung berapa kotak yang terkena garis hijau. Satu, dua, tiga. Yang atas tiga ya ditulis dulu tiga kemudian samping kanan satu dua tiga ditulis dulu tambah tiga kemudian yang paling bawah satu dua tiga ditambah lagi tiga kemudian yang paling kiri satu dua tiga ditambah lagi tiga jadi untuk menghitung keliling adalah yang terkena garis hijau bagian atas berapa, kemudian bagian samping berapa, bagian bawah berapa, Samping kiri berapa? Kemudian di jumlah. Di kota A, atas berapa? Tiga. Terus samping kanan berapa? Tiga, enam. Samping bawah, eh bawah, tiga, sembilan. Samping kiri, tiga. Jadi dua belas. Paham ya? Kemudian untuk gambar B. Yang setengah nilainya, berarti kita, berarti kita gabung ya yang sebelah kiri dulu 1, 2, 3, setengah ditulis 3,5 ya paling atas 1, 2, 3, setengah tambah 3,5 ditambah sisi miringnya setengah, 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 setengah berarti 2 jadi totalnya 3,5 tambah 3,5 ditambah 2 jadi sama dengan berapa? Sem 9 kemudian yang C Pak, huruf bantu sampai C saja ya. Paling atas dihitung 1, 2, 3. Oke, ditulis 3. Terus yang menurun 1, 2. Kemudian yang ke kanan 1 bisa. Bisa. Kemudian yang ke bawah lagi berapa? 2. 2. Kemudian yang ke kiri berapa? Sat, bawah ya? Paling bawah ya? Maaf. 1, 2, 3, 4, 4. Kemudian yang kiri naik ke atas, 1, 2, 3, 4. Berarti 3 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 2. Berapa dulu di jumlah? 3 tambah 2, 5. 5 tambah 1, 6. 6 tambah 2, 8. 8 ditambah 4 yang bawah. 8 tambah 4, 12. 12 tambah 4 yang ke atas. Ya, jadinya 16. Paham ya? Sekarang yang lain. Mungkin... Nah, untuk berikutnya itu juga masih ada tugas. Coba coba kalian hitung kelilingnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Itu kalian hitung ya. Nanti di foto dikirimkan Pak Khairul ya. Nanti akan dimasukkan ke penilaian. di bagian berikutnya kalian amati contoh ragam budaya Indonesia berikut nanti Pak Haro juga akan berikan video yang berisi penjelasan juga ya agar kalian bisa lebih paham lagi nah itu kalian amati dulu pakaian adatnya kalian simak dahulu Indonesia adalah negara yang kaya Indonesia memiliki sekitar 17.000 pulau Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa yang memiliki adat dan kebiasaan yang berbeda. Indonesia memiliki dasar negara yaitu Pantu Pancasila. Sila ketiga Pancasila menjadi landasan agar kita selalu hidup rukun. Semboyan bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Artinya berbeda-beda namun tetap satu. Semboyan ini kita temukan pada lambang negara Indonesia, burung Garuda. Indonesia memiliki bermacam budaya yang berbeda, namun semua saling menghargai walaupun memiliki perbedaan dalam kebiasaan sehari-hari. Pertengkaran dapat dihindari jika kita mau saling memahami. Hal tersebut merupakan pengamalan sila ketiga dari Pancasila. Nah, sekarang di bawahnya Kalian diskusikan makna Bhinneka Tunggal Ika, kemudian kalian cari. Oh, ini tidak usah ya, karena di kelas kita hanya ada satu suku bangsa, jadi Pak Hairul Rasa ini tidak perlu dikerjakan, hanya kalian tahu saja ya. Di sini yang menjadi tugas kalian adalah yang bawah. Carilah informasi mengenai suku dan budaya khas daerah tempat kalian berasal, coba kalian carikan. Kemudian kalian tuliskan di buku. Nah, setelah ini Pak Harul akan berikan beberapa buah vi buah video yang menjelaskan juga tentang keliling dan tentang tentang apa ayo bermacam-macam kebudayaan di Indonesia. Nah, selamat menyaksikan videonya. Harus kugunakan kekuatan ini. Taro. Ultraman Taro. Mebius. Ultraman Mebius. Bantu aku dengan api. Satukan kekuatan. Ultraman Orb sangat kuat. Kekuatan api merah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan pembelajaran kita yaitu cara menghitung keliling bangun datar. Sebelumnya Ibu akan membacakan dulu sebuah cerita. Nah, akhirnya Beni dapat bertemu dengan Bang Andi. Masih ingat siapa itu Bang Andi? Ya, betul. Bang Andi itu adalah saudara sepupunya Beni. Nah, dia ini tinggal di Jepang dan sekarang sedang berkunjung ke Indonesia. Rupanya Bang Andi datang bersama temannya yang berasal dari Jepang juga. Namanya adalah Aito. Aito ingin mengenal macam-macam budaya di Indonesia. Bang Andi mengajak Beni menemani Aito mengunjungi pameran budaya Indonesia. Di pintu masuk mereka menerima peta lokasi pameran. Setiap lokasi pameran ditandai dengan garis hijau pada kelilingnya. Garis hijau ini menunjukkan keliling lokasi pameran. Panggung pameran terletak di atas lantai keramik berbentuk persegi. Kotak-kotak persegi dapat membantu menghitung keliling suatu bangun. Nah, kita perhatikan lagi, ini adalah gambar peta lokasi di tempat pameran budaya. Ada tempat A, B, C, D, E, dan F. Perhatikan garis hijau. Di samping bangun datar, nah, garis-garis hijau ini menunjukkan keliling bangun datar itu. Coba perhatikan gambar yang a, bangun datar apakah ini? Betul, ini adalah bangun datar persegi. Bisakah kalian menghitung berapa kelilingnya? Nah, oleh karena itu, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menghitung keliling suatu bangun datar. Kita perhatikan dulu contoh di sini ada petak dan di tengahnya ada sebuah persegi yang berwarna merah muda. Kira-kira berapa ya kelilingnya? Ya untuk mengetahuinya kita akan hitung bersama-sama. Pada gambar di samping ini, satu sisi persegi menunjukkan satu satuan panjang. Coba kita hitung bersama-sama. Setiap sisinya, kita hitung jumlahnya. Kita hitung mulai dari sisi atas. Sisi atas: satu, dua, tiga. Sisi atas ada tiga baris, kemudian sisi di samping kanan kita hitung satu, dua, tiga. Sisi kanan juga ada tiga baris, kemudian sisi yang bawah kita hitung satu, dua, tiga. Sisi bawah juga ada tiga baris, kemudian sisi di sampingnya satu dua tiga sisi di samping kiri juga ada tiga baris nah masih ingatkah apa itu keliling keliling adalah jumlah sisi sisi yang ada pada bangun datar oleh karenanya untuk mengetahui kelilingnya kita cukup jumlahkan sisi sisinya sisi atas tiga Ditambah sisi di samping kanan 3, ditambah sisi yang di bawah 3, ditambah lagi sisi yang di samping kiri 3. Kita jumlahkan 3, ditambah 3, ditambah 3, ditambah 3. Hasilnya adalah 12. Jadi, keliling bangun datar berwarna merah muda ini adalah 12 satuan panjang. Selanjutnya, kita akan mencoba menghitung beberapa contoh bangun datar. Kita coba perhatikan bangun datar yang pertama. Ini, bangun datar berwarna biru. Kita coba hitung kelilingnya bersama-sama: satu, dua, tiga, empat, lima, enam. 7 9 10. Jadi keliling bangun datar yang pertama adalah 10 satuan persegi. Kemudian bangun datar yang kedua kita hitung bersama-sama. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Bangun datar yang kedua kelilingnya adalah 12 satuan persegi. Sekarang kita akan hitung bangun datar yang ketiga. Kita hitung bersama-sama. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 nah, Jadi bangun datar yang ketiga juga memiliki keliling 12 satuan persegi. Sekarang cobalah untuk menghitung keliling bangun datar yang ada pada buku tugasmu. Selamat mencoba dan selamat mengerjakan. Jack Ultraman Jack. Zero. Ultraman Zero. Tolong berikan aku kekuatan. Satukan kekuatan. Ultraman Or Badai. Huh? menuntaskan kejahatan dengan kekuatan Bismillahirrahmanirrahim, kita akan lanjutkan pembelajaran hari ini. Kita akan mengamati sebuah cerita. Beni menemani Bang Andi dan Aito mengamati bermacam-macam budaya Indonesia. Aito kagum dengan banyaknya kebudayaan di Indonesia. Mulai dari tarian Jawa yang gemulai hingga pakaian adat yang megah dan indah, cobalah amati pakaian adat Indonesia. sangat beragam bukan Indonesia adalah negara yang kaya Indonesia memiliki sekitar 17.000 pulau Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa dan memiliki adat dan kebiasaan berbeda Indonesia memiliki dasar negara yaitu, Pancasila. Sila ketiga Pancasila menjadi landasan agar kita selalu hidup rukun. Apakah bunyi sila ketiga Pancasila? Betul, persatuan Indonesia. Oleh karena itu, sila ketiga ini yang menyatukan orang-orang Indonesia agar selalu hidup rukun dan saling menghargai. Semboyan bangsa Indonesia adalah "bineka tunggal ika", artinya berbeda-beda namun tetap satu. Semboyan ini kita temukan pada lambang negara Indonesia, apa itu? Betul, burung garuda. Pada lambang burung garuda terdapat sebuah pita dengan tulisan. Bineka Tunggal Ika Indonesia memiliki bermacam budaya yang berbeda Namun semua saling menghargai Walaupun memiliki perbedaan dalam kebiasaan sehari-hari Pertengkaran dapat dihindari jika kita mau saling memahami Hal tersebut merupakan pengamalan sila ketiga Pancasila Yaitu Persatuan Indonesia. Demikian pembelajaran hari ini. Tetap harus pesan jaga kesehatan ya. Terus so, sholatnya dijaga, ngajinya dijaga. Begitupun juga kebudayaan perilaku hidup bersih dan sehat harus dijaga. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.